Ritual alamang adalah kebudayaan yang wajib dilakukan setelah panen setiap tahun, yang masih sangat kental dipertahankan dan dilestarikan oleh masyarakat Desa Lantang, Kecamatan Polo Bangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Alamang adalah salah satu kebudayaan masyarakat Desa Lantang yang diperingati setiap tahunnya, selain budaya akale dododoro atau membuat dodol. Sebagian besar masyarakat Desa Lantang bekerja sebagai petani dengan persawahan yang cukup luas. Dalam pekerjaannya sebagai petani, masyarakat Desa Lantang percaya untuk memperoleh hasil panen yang melimpah, perlu untuk melaksanakan dan mempertahankan budaya akale dododoro dan alamang sebagai ritual. Itu habis panen. Ya, habis panen ya, dagang sing ngene begini ya. Kita adakan lagi tuh ya, seperti ini. Iya. Ya, setiap jadi, tahun. Ini kan istilahnya kayak pesta panen. Pesta panen namanya. Biasa sakit-sakitan kalau tidak diadakan. Sakit-sakitan itu kena satu masyarakat atau bagaimana? Sakit-sakitan. Kalau kita itu di dalam lingkup desa sini, kalau kita habis panen tidak diadakan, iya. Itu biasa ada terjadi bencana atau masyarakat di sini kadang ada yang kesurupan. Masyarakat Desa Lantang memiliki kepercayaan terhadap keberadaan seekor buaya yang menjadi penjaga Sungai Lantang, yang kemudian disebut sebagai Patana Lantang, yang memiliki arti pemilik atau penjaga desa. Buaya tersebut dipercaya sebagai jelmaan nenek moyang atau leluhurnya. Menurut cerita yang tersebar, peristiwa adat ini berasal dari kisah seorang warga di Desa Lantang yang ingin menyeberangi sungai. Namun karena aliran sungai yang cukup deras membuatnya takut, kemudian muncullah seekor buaya dari sungai tersebut dan meminta warga tersebut untuk naik ke punggungnya dan dibawa menyeberang sungai dengan selamat. Sebagai bentuk balas jasa, buaya tersebut meminta agar tiap tahunnya diadakan ritual di sungai itu dengan makanan pokok dan lemang. Dari Takalar, Sulawesi Selatan, Zara Sabita Suceng, Iva Aisyah Rahman, Unhas TV untuk Divia Unpad TV. Program ini dipersembahkan oleh